Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembahasan karyawan terlambat potong gaji. Pertanyaan, beberapa lembaga atau institusi memberlakukan ketentuan bahwa karyawan yang terlambat masuk kerja akan mendapatkan sanksi berupa pengurangan gaji atas yang bersangkutan. Bagaimana pandangan syariah terkait ketentuan tersebut? Baik, jawab. Lembaga boleh memberlakukan ketentuan sanksi kepada karyawannya yang tidak disiplin. Dengan ketentuan, sanksi ini diberlakukan agar disiplin menjalankan tugasnya dengan syarat disepakati, diberlakukan secara adil, dan dana tersebut sebagai ganti rugi atas real cost yang dialami oleh lembaga atau menjadi dana sosial jika tidak ada real cost. Kesimpulan tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Menurut fikih, lembaga boleh memberlakukan ketentuan sanksi tersebut dengan syarat memenuhi ketentuan. Satu, sanksi diberlakukan secara adil dan wajar, termasuk besarannya, dan disepakati antara lembaga dan karyawan agar tidak merugikan karyawan. Ini perlu dipahami sebagai upaya lembaga untuk mendisiplinkan karyawan dan membantu agar mereka menunaikan tugas dengan optimal. Yang kedua, denda atau sanksi materi tersebut bisa dikategorikan sebagai ganti rugi atau ta'wid apabila ketidakdisiplinan tersebut mengakibatkan lembaga mengalami kerugian real. Sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian yang dapat dikenakan ta'wid adalah kerugian yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kemudian, dana tersebut sebagai sanksi atau ta'zir apabila tidak ada kerugian real yang dialami oleh lembaga akibat ketidakdisiplinan tersebut, dan dana ini menjadi dana sosial. Jika dimaksudkan sebagai sanksi untuk dana sosial, tidak berlaku bagi mereka yang terlambat hadir kerana uzur syar'i sebagaimana ketentuan lembaga atau perusahaan. Kemudian yang ketiga, kebijakan perusahaan tersebut tidak bertentangan dengan regulasi terkait selama regulasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh merugikan diri dan orang lain. Juga sebagaimana hadis Rasulullah dari Amr bin Auf, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kemudian sesuai dengan maqasid syariah, yakni kinerja dan produktivitasnya terjaga, yaitu hifzul mal min janibil wujud, serta bertujuan mendisiplinkan karyawan agar bisa menunaikan kewajibannya. Sebagaimana merujuk pada kaedah at-ta'zir dan merujuk pada ilhaq atau analogi, karyawan yang melanggar aturan perusahaan tersebut dengan mereka yang memiliki kewajiban keuangan dan terlambat tanpa uzur syar'i, seperti fatwa Dewan Syariah Nasional, sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Misalnya perusahaan A menetapkan kebijakan bagi karyawan yang terlambat hadir dan bukan karena uzur syar'i akan dikenakan denda 5,000 per hari per keterlambatan.
Denda 5.000 tersebut akan digunakan sebagai dana sosial atau infak bagi mereka yang membutuhkan, termasuk para karyawan di perusahaan tersebut. Sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, perusahaan menyampaikan kebijakan tersebut kepada karyawan atau serikat pekerja untuk melihat sikap dan pandangan mereka. Seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221 Tahun 2021 menyebutkan bahwa PNS yang terlambat masuk kerja akan dikenakan sanksi berupa pemangkasan tunjangan dengan tarif yang berbeda mulai dari pemotongan 1% hingga 2,5% perharinya. Rinciannya, 1. Masuk kerja pada pukul 9 sampai dengan 9.31, tunjangan yang dipotong 1%. Yang kedua, masuk kerja pada pukul 9.31 atau 10.21, tunjangan dipotong sebanyak 1,25%. Yang ketiga, masuk kerja lebih dari jam 10 atau tidak mengisi absen atau daftar hadir, dikenakan potongan tunjangan sebesar 2,5%. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.